Dinamo Budaya. Saya Lucy Salim, Ketua Wanita Buddhis Indonesia. Hari ini kami Wanita Buddhis mengadakan bekerja sama dengan Arya untuk mengadakan vaksin yang kedua kali untuk umat Buddha kita dan masyarakat sekitar sini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kelurahan Puri Kembangan, Kecamatan Puri Kembangan, dan Puskesmas di Puri Kembangan yang telah bekerja sama dengan kita dengan baik, ya. Kita telah melaksanakan vaksin untuk umat Buddha dan untuk umum masyarakat di sekitar sini dengan sukses sekali. Lantaran kenapa kita membuat Astra, juga ada buat Sinovac, kita ingin membantu pemerintah supaya pandemi COVID ini cepat berlalu. Dengan ada vaksin ini akan meningkatkan kewaspadaan untuk antibodi kita supaya kita tidak bisa gampang kena COVID ini. Maka itu ini adalah terakhir kami melaksanakan Astra yang kedua. Saya hari ini saya vaksin ini vaksin yang kedua di sini. Pelayanannya di sini bagus banget. Kemudian antriannya juga tertib. Terus juga jaraknya jauh-jauh ya, jadi saya ngerasa aman aja kalau vaksin di sini. Saya sudah dua kali ke sini. Padahal rumah saya jauh, saya dari Bekasi, tapi saya bela-belain datang lagi ke sini karena memang saya rasa di sini lebih nyaman untuk vaksin. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Bidan Ita dari Puskesmas Kelurahan Kembangan Selatan. Saya mewakili Kepala Puskesmas Kecamatan kami, Dr. Gigi Leni, mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya Vihara mau bekerja sama menyukseskan program pemerintah yaitu vaksinasi COVID-19. Semoga ibadahnya diterima sama Allah semuanya. Semoga kita juga yang disuntikin, yang menyuntikan juga semuanya sehat. Terima kasih. Terima kasih untuk KBI yang telah membantu menyelenggarakan vaksinasi COVID-19 di wilayah Jakarta. Semoga kita terbebas dari COVID dan pandemi ini segera berakhir. Bagi yang belum vaksin, ayo segera vaksin. Vaksin? Oke. Dan motivasi saya untuk membantu di penyelenggara vaksinasi COVID-19 di Gedung Prasaja Dinara kita ya, memang saya ingat membantu ya untuk mensukseskan, salah satunya mensukseskan program pemerintah ya. Dan saya sangat apresiasi sekali kepada pengurus dan teman-teman yang ada di Gedung Prasada Jenera kita, sangat-sangat membantu dan sangat bekerja sama dengan baik dari mulai depan pendaftaran sampai input data sampai dengan ke apa namanya outputnya ya. Terima kasih, saya sudah diberikan kesempatan pada kesempatan kali ini dan semoga di lain hari pun jika saya masih diperlukan, maka saya akan tetap membantu jika ada kegiatan yang memang bisa saya bantu. Terima kasih. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Budaya. Dan ini nanti akan jadi sertifikat vaksin bagi mereka. Dan pesan saya selama membantu ini, ya kita jadi bisa ikut membantu dalam program pemerintah dalam menekan vaksinasi. Dan pesan saya supaya kepada teman-teman, saudara yang belum vaksin, silakan segera lakukan vaksinasi. Dan bagi yang sudah vaksin, tetap terapkan prokes 5M. Jangan lupa supaya tetap menjaga kesehatan kita dan semoga pandemi ini bisa segera berakhir. Terima kasih. Kami relawan
Keluarga Budayana Indonesia yang telah membantu vaksinasi COVID-19 di Prastada Jinarek kita dari bulan Mei hingga hari ini, bulan September 2021. Kami tim registrasi dari vaksinasi COVID-19 2021 menghimbau kepada semua umat Buddha agar ayo vaksinasi. Kami dari Gedung Prasada Jinara kita telah menyelenggarakan vaksin COVID-19 dari bulan Mei sampai September 2021 dan telah membantu mensukseskan program pemerintah untuk penyelenggaraan vaksin. Kami sudah divaksin. Bagaimana dengan kalian? Semoga di kemudian hari kita bisa bekerja sama lagi dengan Puskesmas Kembangan supaya kita bisa membantu rakyat atau umat Buddha kita di sekitar sini. Terima kasih yang saya sampaikan hari ini. Namo Sang Daya, Namo Buddhaya.